Hai teman-teman, saya Arsan dari Arsan Toys. Hari ini kita akan menyaksikan gimana caranya saya membuat diorama ini. Saksikan ya. Kali ini saya akan memberitahu teman-teman cara membuat diorama alam seperti gambar ini. Setelah kita kumpulkan semua bahan, kita ambil kardus, kita buat tatakan, dan kita isi dengan kertas. Setelah itu, plaster cloth, kita gunting, kita masukkan ke ember, dan kita tempel satu persatu sehingga membentuk suatu tekstur. Setelah itu, kita masukkan ke resin, sama seperti bahan untuk membuat plaster cloth. Kita diamkan, sehingga nanti menjadi batu. Kita ambil cat warna tanah, dan kita cat sampai merata ke seluruh bagian. Jangan lupa batunya juga dicat. Kita kasih lem dengan cara mencampurkan lem ke dalam air, kita semprotkan dan kita taburkan dengan potongan tanaman kecil secara merata ke seluruh bagian, senatural mungkin. Dan jadi deh, kita tambahin juga batu-batu ya. Berikut adalah contoh hasil diorama tadi yang telah digunakan oleh mainan-mainan lain sebagai media pemotretan. Sekian video dari saya teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Thank you for watching and see ya!